Berikutnya adalah psychological market. Secara psikologik, pasar kita juga akan berubah. Yang tadinya mereka spending mungkin kebutuhan primer, sekunder, tersier, misalnya ngopi, nongkrong, pengeluaran-pengeluaran sekunder seperti ya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu urgent mereka akan keluarkan, bahkan tersier seperti jalan-jalan, wisata, traveling, itu mungkin masih dibudgetkan. Tapi secara psikologik dalam kondisi krisis dan juga kondisi wabah seperti ini, pasti orang akan men-shutdown beberapa pengeluarannya dan memprioritaskan kepada kebutuhan primernya. Sehingga bisnis yang terdampak dalam kondisi seperti sekarang pasti adalah bisnis-bisnis yang dia kebutuhannya adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan sekunder. Tapi untuk kebutuhan primer mungkin hanya berubah bentuk. Misal kalau kita ngeliat yang tersier, kebutuhan tersier contohnya misalnya industri pariwisata, dampaknya pasti luar biasa. Orang pasti yang tadinya punya budget anggaran spending untuk jalan-jalan mungkin sekarang ditunda dulu. Dan ketika orang menunda industri pariwisata, dan ini juga akan berdampak pada industri-industri support di dalamnya, misalnya penurunan jumlah kunjungan orang ke mall sangat signifikan sekali, jumlah kunjungan orang ke tempat wisata sangat signifikan sekali. Dan ini berdampak apa? Di mall pasti berdampak pada tenan-tenan. Jadi teman-teman yang ngerasa bisnisnya primer makanan tapi berada di tempat wisata atau di tempat hiburan seperti mall pasti juga akan mengalami penurunan yang signifikan. Nah, dan juga seperti perhotelan, apartemen, dan yang lainnya pasti akan ngerasa guncangan yang juga luar biasa. Di kebutuhan sekunder sendiri, seperti mungkin belanja barang-barang yang tidak terlalu penting seperti fashion yang sifatnya dia lifestyle, makanan yang dia sifatnya lifestyle, bahkan properti, pasti orang akan tunda sementara dalam kondisi seperti sekarang. Nah, sehingga pasti juga akan terdampak teman-teman yang tadi bisnisnya furniture, bisnisnya juga yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sekundari, pasti akan di sementara secara psikologik akan ditunda sementara. Nah, ini yang kita harus pikirkan, bagaimana kita tahu perubahan psikologik market ini. Bahkan di kebutuhan primer pun kita harus mereengineering bisnis model kita. Misalnya bisnis yang tadinya kita hanya jualan dine-in di tempat kita. Secara psikologik market, karena ketakutan akan wabah ini dan juga ada kebijakan untuk lockdown, stay at home, maka ini pasti akan berdampak signifikan. Sehingga secara psikologik akan ada perubahan. Nah, kita pun harus mereengineering. Misalnya contoh kalau kita bisnisnya makanan, maka kita harus mulai berpikir yang tadinya kita hanya jualan makanan itu yang sudah ready to eat, mungkin bisa jadi kita harus berubah. Yang tadinya ready to eat, sekarang kita harus berpikir untuk bagaimana membuat makanan yang dia mungkin setengah jadi. Jadi dia di rumah masih harus ada proses masak gitu. Jadi mungkin yang tadinya contoh Bu Redia jualannya chicken dalam bentuk sudah jadi, mungkin sekarang bisa ngerubah bisnis modelnya, jualnya apa? Jualnya adalah ayam marinasi yang di rumah tinggal digoreng gitu. Jadi tidak mungkin sekarang orang berpikir untuk lebih nyetok bahan baku yang bisa dipakai untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Pak Dede dan teman-teman yang lainnya yang bisnisnya catering mungkin sudah mulai bisa membuat produk yang dia semi frozen food, yang dia ada proses untuk dia dimasak lagi di rumah ya. Jadi prosesnya sudah bukan lagi mungkin catering, tapi makanan setengah jadi yang sudah di stok, yang tetap sehat, yang juga mungkin ada jamu-jamuan yang kira-kira bisa menangkal corona dan itu diviralkan, itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin menjadi substitusi. Kita kan secara psikologik market sudah berubah. Jadi misalnya buat aja paketan empon-empon gitu ya, dibuat tuh misalnya, terus buat yang ya kayak jamu-jamuan gitu ya, dipaketkan dalam paketan cateringnya, tapi cateringnya bukan membidik kepada acara, event, pernikahan, tapi membidik orang yang stay at home, dan itu jumlahnya besar sekali gitu. Ini kalau kita bisa ngelihatnya.